mengenai kedekatan ini sama keluarga Ramos segala macam tadi itu gimana Pak selama ini menjalin acara? Senang ya, aku sebagai sekarang kan udah bagian juga ya dari keluarga Om Raul dan Mimi Kade, jadi kemarin bikin surprise apa segala macam itu seneng lah, kayak adik-adik aku juga gitu. Sekarang kan adik aku ada banyak, ada 10 tambah 3 ya, Arsi, Arsha, Ajiel, tambah lagi Amora, Helen sama Amora gitu. Dari Kak Ito sebagai best couple sama Aurel. Terima kasih. Semoga aku kedepannya sama istri bisa apa ya, bisa jadi lebih baik lagi dan jadi semangat juga buat dia, karena sekarang kan istriku lagi hamil, jadi memang kalau ada berita-berita senang dia masuk nominasi atau apa, dia lagi bahagia-bahagianya. Semakin senang ya, Kak Aurel juga sekarang semakin senyum, walaupun sering tadi aja kesini mau ikut, tapi aku bilang ini aku aja belum tahu gimana ya, jadi mau datang aja. Dan ya yang penting dia happy lah kalau sekarang. Jadi makin tidak mau jauh dari Bang Atta, benar nggak sih? Iya, dia jadi tidak mau jauh dan dia lengket mulu kemana aja mau ikut. Tapi tetaplah ya, kalau aku tuh soalnya dia udah hampir 4 bulan aku karantina di rumah. Kalau pergi pun ke base camp aja atau ke rumah Mimi atau ke rumah Bunda gitu, jarang. Jalan pun paling 2 bulan sekali gitu, karena memang aku bilang sama dia, tolong ya kehamilannya sekarang sayang di rumah aja, jangan kemana-mana, udah jaga aja, nggak usah terlalu kerja-kerja lah, kerja yang dari rumah aja, nggak usah yang terlalu pergi-pergi. Wajahnya mirip siapa? Jadi banget nih pas di 3D? Iya, lebih overprotective. Abang, wajahnya mirip siapa nih? Nggak tahu ya, kemarin habis USG kayaknya hidungnya mirip aku sih. Tapi matanya belum, kan baru 4 bulan ya, belum sempurna, tapi nanti kita mau ngadain pengajian ya 4 bulanan kan, karena kan menandakan katanya ruhnya tuh udah masuk. Semoga nanti kita pengajian keluarga aja, jadi aku sama Mimi, sama Bunda, sama Piti gitu aja. Rencananya kapan, Nak? Belum tahu kapannya, tapi insya Allah segera lah. Om Raul datang untuk Om Raul masih di sana. Masih. Kemarin sempat datang di ulang tahun Amora dan memberi kado itu seperti apa sih kata? Beruang gede banget. Seneng banget lah ngasih kado ke Amora, karena Amora Iya. Karena Amora masuk adik aku juga gitu. Mengenai kedekatan ini sama keluarga Ramos segala macam tadi itu gimana Pak selama ini menjalin acara? Seneng ya. Aku sebagai sekarang kan udah bagian juga ya dari keluarga Om Raul dan Mimi Kade, jadi kemarin bikin surprise apa segala macam itu seneng lah, kayak adik-adik aku juga gitu. Sekarang kan adik aku ada banyak, ada 10 tambah 3 ya, Arsi, Arsha, Ajiel, tambah lagi Amora, Helen sama Amora gitu, jadi seneng lah adiknya banyak. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.